Tim hukum 02 Hotman Paris mencecar ahli dari tim Ganjar Mahfud, Frans Magni Suseno, saat sidang gugatan Mahkamah Konstitusi atau MK. Hotman Paris terlihat mencecar tokoh Katolik tersebut pada persidangan yang digelar Selasa 2 April. Lalu siapakah Frans Magni Suseno yang menjadi ahli tim hukum Ganjar Mahfud? Dikutip dari Kompas.com, Romo Magni Suseno adalah Maria Frans Anton Valerian Benedictus Ferdinand von Magnis. Ia juga dikenal dengan nama Frans Magni Suseno atau Frans Graf von Mag. Romo Magni Suseno lahir pada 26 Mei tahun 1936 di Eckersdorf, Sesilia, distrik Glatz, Jerman yang sekarang menjadi bagian dari Polandia. Ia merupakan putra sulung dari pasangan suami istri Ferdinand Graf von Magnis dengan Maria Anna Grafin von Magnis. Selain berdarah bangsawan, keluarga Romo Magni Suseno juga termasuk dalam golongan rohaniawan Katolik yang taat. Romo Magni Suseno mengisi masa mudanya dengan mendalami kerohanian di Neuhausen antara tahun 1955 hingga 1957. Ia kemudian mendalami studi filsafat di Philosophies Hochschule Pulak dekat kota München antara tahun 1957 hingga 1960. Pada tahun 1959 ia sudah mencapai gelar akademik bakalaureat dalam filsafat dan setahun kemudian pada tahun 1960 meraih lisentiat juga dalam bidang filsafat. Pada tahun 1961, dalam usia 25 tahun, ia dikirim ke Indonesia untuk mengenyam pendidikan di bidang filsafat dan teologi. Romo Magni Suseno memperoleh kewarganegaraan Indonesia pada tahun 1977. Romo Magnis juga berteman baik dengan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan menganggap Gus Dur sebagai orang paling penting dalam hidupnya. Hingga saat ini, beliau masih aktif sebagai dosen, ahli ilmu filsafat, serta aktif menghasilkan berbagai tulisan. Pandangan-pandangan filosofis pada setiap karya Romo Magni Suseno banyak diinspirasi oleh humanitas yang dikembangkan oleh gereja. Pemikiran-pemikiran teologis Katolik secara tegas tercermin di dalam setiap karyanya dengan sentuhan humanitas yang lebih moderat.